Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror baru lagi, namanya Jason Hunt Scary 3D. Oke, gue bakal langsung play aja. Kita bakal lihat keseruan game yang satu ini. Oke, siap. Kita langsung mulai main. Oke, kita langsung mulai main aja. Jadi di sini kita misinya untuk menyelamatkan seseorang. Oke, ini bisa lompat. Oke, keren-keren, bisa lari. Di sini juga kita harus hati-hati sama anjingnya ya. Kata anjingnya berbahaya, oke. Di sini ada kunci. Nah, ini dia nih. Oke, kuncinya udah gua dapetin. Awas, hati-hati anjingnya. Oh my god, ada anjingnya di sini. Oke, kita kabur. Kita coba lewat sebelah sini. Karena anjingnya ada di sebelah kanan gua tadi ya. Nah, itu dia tuh anjingnya di sana. Oke, kita tinggal buka pintunya aja karena gua udah dapetin kuncinya. Oh, pelan-pelan masuknya. Masuknya pelan-pelan banget ya. Kocak banget tuh orang. Oke, kita langsung next level. Oke, jadi di dalam ini agak gelap dan kita butuh senter ya. Oke, karena kita keluar lagi buat ambil senter, kita harus hati-hati sama anjingnya nih. Oke, nggak ada. Aman-aman, nggak ada dia di sini. Nah, ini senternya nih. Oke. Ah, gue mental ya. Gue terbang. Oke, oke, hati-hati. Itu dia tuh. Anjingnya ada di situ. Kita pancing dia kesini dulu kali ya. Atau enggak kita lari. Oh, cepetan orang ya. Larinya ya kenceng banget ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Gampang banget ya. Cuma ambil senter, masuk lagi, udah kelar. Oke, kita langsung next level. Oke, di sini kita harus ambil pil tidur buat anjingnya si Jason. Nah, itu adanya di sebelah sini. Kita lihat. Nah, bener, oke, kita ambil. Sekarang harus kita bawa keluar. Mana si Jason? Oh, si Jasonnya lagi ke sana. Susah ini karena pintunya ada di depan situ. Oh my god, dia ke sini. Kita lihat apakah dia kesini. Tuh kan bener dia kesini. Hampir.
Hampir kena gua ya. Oke, awas. Ayo cepet keluar. Oke, kita kabur. Nah, si Jason udah mulai kehilangan jejak kita. Tuh, dia udah masuk lagi. Oke, ini pilnya kita taruh di sini. Langsung lari tuh bocah ya. Bandel banget ya, ini kocak banget nih orang. Oke, tunggu sampai anjingnya makan. Tuh dia tuh, dia makan ya, cuma pil doang, nggak ada makanannya. Coba ini anjingnya parah amat ya, kelaperan kali dia nih. Oke, ini anjingnya udah tewas, dia lagi tidur kali ya. Oke, di sini ada kunci yang harus kita ambil. Nah, nari dia. Abis ngambil kunci dia malah nari, kocak banget ya. Oke, kita langsung next level. Oke, sekarang kita harus masuk lagi ke dalam. Dan sekarang gua harus menuju ke atas nih. Oh my god, ada si Jason. Tunggu dulu. Itu dia tuh, dia ada di depan kita. Oke, sekarang kita masuk. Aman, dia nggak ngeliat. Ini temboknya nggak kelihatan gua. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya gua udah sampai di atas ya. Oke. Di sini ada item yang harus kita ambil. Nah, ini dia nih. Oke, sekarang gua harus ke bawah. Gua harus ke bawah. Awas, ada Jason di sini. Aduh, kaget gua. Padahal nggak ada ya. Tapi tetap kaget gua. Aduh, nggak kelihatan. Kacau. Oke, gua berhasil ngambil duluan sebelum si Jason bunuh gua. Oke. Senang banget dia ya, padahal harusnya di samping gue tuh ada si Jason. Dan ini cewek kabur. Wah, si Jason kayaknya marah-marah nih, karena pisaunya gue ambil. Oke, kita langsung next level, siap. Oke, di sini gua harus ambil kunci ya buat ngebebasin beberapa orang yang harus gua bebasin. Padahal tadi yang ditangkap ini cewek. Tapi kenapa yang harus gua bebasin dua cowok ya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia nih. Ini ada kuncinya, oke. Gua udah berhasil ambil. Sekarang kita tinggal buka pintunya aja nih. Mana di pintunya ini kayaknya ya. Oke, ini kita buka. Nah, bener. Oke, kita tolongin mereka. Ini kelamaan dia ngomongnya ya. Keburu si Jason kesini nih. Oke, ini orang ini harus ngikutin gua ya. Oh, ada si Jason. Oh my god. Awas, hampir gua. Hampir kena, oke.
Sekarang kita kabur ke sini nih. Nah, kita udah berhasil. Ini yang dua harusnya ketangkep ya, karena dia di belakang gua, tapi ini dia selamat juga. Jadi baguslah ya. Ini si Jason udah mulai kesel karena semua korbannya udah pada bebas. Oh, dia nari, kocak. Abis dibebasin dia bertiga nari ya. Tuh, lihat apa, dia malah senam. Oke, oke. Next level. Jadi di game ini tuh level selanjutnya ini nggak bisa-bisa ya. Udah gue coba berulang-ulang tetap nggak bisa. Jadi mungkin nunggu sampai ada pembaruan ya. Karena ini game baru banget rilis. Padahal gue lagi seru-serunya. Buat kalian yang asing pada game, gue kali makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game selanjutnya. Jadi kalian tunggu aja.